TV, jumpa lagi bersama saya Dalva yang akan memandu berita-berita terkini untuk wilayah Cipanas, Kabupaten Cianjur dan juga sekitarnya dalam tayangan berikut ini. BKMM Kecamatan Cipanas yang bekerja sama dengan pemerintahan Kecamatan Cipanas, DKM Masjid Baitur Rahwan Istana Kepresidenan Cipanas menyelenggarakan kegiatan pembukaan Sanlat Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 oleh Camat Cipanas dan Ketua PKK Kecamatan Cipanas. Acara Sanlat ini mengambil tema dengan Sanlat Ramadan tahun 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Mari kita satukan langkah ukhuwah Ramadan berkualitas pribadi yang lebih baik di masa kebangkitan Cianjur yang selama manjur. Acara tersebut hadir dari BKMM tingkat desa terdiri dari 7 desa sekecamatan Cipanas, juga hadir dari Kecamatan Sukaresmi dengan Ketua MUI Cipanas, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Istana Cipanas dan Camat Cipanas. Laporkan dari Cipanas TV. Agar kita mendapatkan berkah, jawab salamnya harus kompak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahku berkualitas menuju pribadi yang lebih baik di masa kebangkitan Cianjur selamanya manjur. Sanlat Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi, BKMM Kecamatan Cipanas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya izinkanlah saya selaku ketua panitia menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar pembentukan panitia.
tertanggal 15 Februari 2023 bertempat di Aula Kecamatan Cipanas merumuskan acara Sanlat tahun ini akan dilaksanakan kembali setelah 2 tahun vakum kaitan dengan adanya pandemi COVID-19. Dibentuklah kepanitiaan Sanlat yang diambil dari beberapa unsur, diantaranya dari Majelis Taklim, PKK, BKMM Kecamatan Cipanas, dan dari organisasi wanita yang ada di wilayah Kecamatan Cipanas. Memberi dan menerima ilmu dari para dai atau para kiai yang ada di Kecamatan Cipanas. Dan yang terakhir juga kami mengajak kepada para jamaah khususnya di tahun saat ini untuk penyusunan tahun 2024 di dalam kegiatan Bahasa Demokrasi, bagaimana kita menjaga kerukunan umat untuk bisa memasasi kegiatan Bahasa Demokrasi tersebut. Oke, harapan untuk nanti rencana kegiatan ini harapannya Pak? Ya, harapannya kami mengharapkan kepada DKM khususnya bisa meraih dan bisa mengembangkan dan bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan. Untuk pertama tadi bagaimana caranya di era saat ini untuk menjaga tantangan kedepannya agar bisa menjaga kerukunan umat, terutama seperti itu. Dan ada kebersamaan termasuk ya kita
kembali kepada Sang Pencipta untuk bisa melindungi diri ataupun wilayah dari ya bencana-bencana alam yang terjadi pada saat ini. Pertama, dengan adanya kegiatan Samlab BKNM di bulan Ramadan ini pada tahun 1444 Hijriah, harapannya satu bisa meningkatkan tali silaturahim, kemudian memperkuat tali ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim, juga semoga bisa meningkatkan pemahaman tentang agama, juga meningkatkan iman dan takwa di antara para anggota pengurus PKM ataupun jamaah yang hadir dalam kegiatan Samlab ini. Jadi kegiatan ini kan ada acara lomba-lomba, gimana ya? Nih? Ibu, tanggapan ibu di sendiri sih? Ya, dengan adanya lomba ya, seperti lomba fashion show, kemudian lomba sambung ayat, ya mudah-mudahan ibu-ibu juga semakin semangat ya, tidak hanya melulu memberikan materi ya, tidak monoton, tapi juga bisa menunjukkan inisiatif dan kreatif dari para ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena desakan keluarga masyarakat Kecamatan Cipanas, khususnya ibu-ibu Majelis Taklim Organisasi Wanita RKK dan Kecamatan Cipanas, menghendaki kembali dilaksanakannya acara Samlab ini. Namun karena kemarin beberapa tahun kebelakang adanya COVID-19 sehingga acara ini terhenti, tertunda, padahal acara ini adalah acara tahunan. Maksud daripada diadakannya ini adalah untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota BKMM, PKK yang tergabung dalam organisasi wanita Kecamatan Cipanas. Dan alhamdulillah berkat bantuan dan dari pihak istana untuk mengizinkan Masjid Baitur Rahman Istana Cipanas ini dipakai lagi untuk pelaksanaan Samlab Ramadan tahun ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pihak istana, khususnya Ibu Kepala Istana kepada Presiden Cipanas. Alhamdulillah ini adalah pembukaan Samlab Ramadan yang pertama atau kegiatan yang pertama yaitu hari Senin tanggal 27 Maret 2022 Samlab Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah yang hadir jamaah kurang lebih 260 orang. Itu berkat kerjasama seluruh panitia, kami mensosialisasikan kepada seluruh majelis taklim, organisasi wanita PKK dan lain-lain yang ada di wilayah Kecamatan Cipanas, sehingga hari ini alhamdulillah dengan antusiasme kami menghadiri Masjid Istana Cipanas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.